Berikut adalah contoh template dari menggambarkan tujuan proyek. Diawali dengan menentukan visi seperti contoh memperoleh Quick Win Knowledge Management System yang bisa digunakan sebagai pattern KMS. Kemudian menentukan ruang lingkup dengan contoh audit perusahaan, asesmen teknologi informasi, dan koleksi sistemasi pengetahuan. Dan yang terakhir menentukan deliverable dengan contoh final report, model pengetahuan, dan terakhir menentukan deliverable dalam bentuk final report yang dalamnya terdapat model pengetahuan dan model desain sistem informasi.